Kades, Bapak Ibu perangkat desa, dan kawan semua yang ada di Desa Gorontalo ya, Kecamatan Komodo. Jadi saya dengan Pak, saya Freddy, teman saya Pak Kristo. Kami tim sedang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dana desa tahun 2020 dan 2021. Jadi administrasinya kita minta data di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Manggarai Barat. Sedangkan pada hari ini kita berkesempatan untuk melakukan uji petik di Desa Gorontalo ya. Jadi kunjungan kami ini melakukan monitoring dan evaluasi. Kita mau lihat sampai sejauh mana pengelolaan dana desa yang dikelola oleh desa dalam hal ini Desa Gorontalo sampai dengan bulan Juni tahun 2021. Yang kami harapkan jika ada hal-hal yang mungkin belum dipahami terkait pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan dana desa, kita boleh diskusi ya Bapak ya. Sehingga tujuan kami adalah monet yang kita lakukan ini bisa memberikan kontribusi terhadap pengelolaan lewat diskusi yang kita bangun. Jadi ada beberapa hal penting terkait dengan teknis, tata cara, prosedur maupun mekanisme pengelolaan. Kita sama-sama jadi aturan, kita jalankan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan. Dalam perjalanan kaitan dengan penyelenggaraan itu semua, jika ada hambatan, boleh kita pada kesempatan ini kita berdiskusi. Dan diskusi kita tidak habis sampai hari ini. Ada bapak-bapak dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Manggarai Barat. Ini juga merupakan mitra kerja yang sebagai koordinator kaitan dengan pengelolaan desa. Itu juga tempat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu melakukan banyak konsultasi. Nama saya Vincentius Obin, jabatan Kepala Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Hari ini kami kedatangan tamu spesial dari Inspektorat Provinsi dalam hal monitoring dan evaluasi untuk pengelolaan dana desa di Desa Gorontalo. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kedatangannya. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi yang kami harus sikapi terhadap pengelolaan dana desa di masa yang akan datang. Pertama, dari sistem pengadministrasian kami merasa terbantu bahwa kami didampingi penuh dalam pengelolaan dana desa itu sendiri, sehingga langkah-langkah yang kami ambil ke depan berdasarkan petunjuk-petunjuk teknis yang ada. Tentunya kami juga tidak henti-hentinya untuk berkonsultasi kepada dinas atau inspektorat kabupaten sampai ke inspektorat provinsi. Jadi hari ini kebetulan atau memang sesuai dengan agenda bahwa dari tim inspektorat provinsi mendampingi Desa Gorontalo dalam hal pengawasan dan pembinaan untuk pengelolaan dana desa di tahun 2020 dan tahun 2021. Baik, selamat sore. Saya Kepala Rezim Jarolos. Saat ini sedang bersama dengan pemilik rumah atas nama Petrus Sali dan juga Pak Hendro dari Inspektorat Provinsi dan juga Pak Kabid dari Dinas Pemberdayaan Manggarai Barat. Saat ini sedang berada di depan rumah atas nama pemilik rumah Petrus Sali, dan rumah ini hasil akhir daripada apa yang diberikan bantuan oleh pemerintah Desa Gorontalo.
sebelumnya rumah ini tidak seperti ini keadaannya. Lalu bantuan yang diberikan oleh pemerintah di Jorlos ini, dia tidak bersifat uang tunai. Dia langsung memberikan material, dan selebihnya itu anggaran-anggaran ini, karena lebih besar anggaran ini hanya 12 juta, 15 juta. Kalau dilihat ukuran rumahnya 79, sebenarnya 15 juta ini sangat tidak cukup. Tetapi karena dari awal juga oleh bidangnya di tingkat desa melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman kepada pemilik rumah, bahwa yang diberikan oleh pemerintah desa ini adalah stimulan saja. Sebagian besarnya sangat tergantung daripada swadaya pemilik rumah sendiri. Dan puji Tuhan, saat itu melalui kajian teknis yang dilakukan oleh bidang di tingkat desa, para pemilik rumah, saat itu ada 6 rumah, 6 kepala keluarga yang dari tahun ke tahun, pemerintah desa selalu memfasilitasi dalam hal ini, sehingga Bapak Petrus hari ini bisa dilihat rumahnya tidak lagi keadaan seperti yang semula. Seperti ini, kalaupun hasilnya. Dan secara keseluruhan perlu kami sampaikan juga bahwa dari bantuan-bantuan stimulan yang diberikan pemerintah desa ini sangat terlihat di desa ini, begitu banyak muncul tukang baru karena lebih banyak pemberdayaan. Tidak didatangkan tukang-tukang dari luar, tetapi lebih dialokasikan pada pemeran di tingkat desa. 2021 kami punya di tanah desanya, punya di PRD tanah desa. Oh, 168 kakak. Sedangkan sebenarnya ada kegiatan punya tadi lengkap di bandara, tapi di fisik tahun ini kami tidak ada. Oh, 21 fisiknya tidak ada. Kami lari ke BLT. BLT semua. Ya, 168 penerima. Penerima. Ya. Berarti anggarannya berapa? Semua habis sebelumnya gitu loh? Tidak, kalau itu kemarin kami ada anggaran 600 lebih untuk ke BLT kemarin. Dari 700 sekian, 704 sekian mungkin dana desanya, kami habiskan untuk BLT-nya ada 600 lebih. Oh, sisanya operasional? Iya, operasional. Untuk ini ya, ada stunting, ada bidang kesehatan kemarin ada. Oh, ada ya. Bukan sebagian dari para tenaga untuk bidang kesehatan, kaitan stunting, satu kaitan dengan apa kemarin untuk ke KPM sama ini, sama kader posyandu. Lalu kami kerjasama dengan Pegadaian ini menabung emas. Menabung emas. Sehingga voucher yang dibagi oleh Pegadaian, kami ini yang distribusikan ke kios juga, pemilik kios, untuk ke menabung. Jadi kami tarik uang Rp50.000 sebagai pelanggan. Disimpan di mana? Lalu kami tetap menjemput sampah. Siang, saya Pak Gemar dari Inspektorat Provinsi NTT, ditemani dengan Pak Susto. Kami dalam rangka melakukan monitoring. Ada hal menarik yang terjadi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Ada satu inovasi yang dilakukan oleh desa, yaitu ada bank sampah. Jadi ini kerjasama antara pemerintah Desa Batu Cermin dengan Pegadaian. Ya, dan Pegadaian. Jadi nanti kita bisa mendengar bagaimana pengelolaan sampah bisa menjadi tabungan ya bagi masyarakat di kemudian hari. Mari Pak, silakan. Ya. Terima kasih Pak. Nama saya Anton Teona. Saya sebagai pimpinan Bumdes Batu Cermin yang menangani terkhusus sampah, penanganan sampah. Kami melihat bahwa bukan menghabiskan sampah, tetapi mengatasi sampah yang ada di desa.